Tyson pulang rencananya akhir Juni atau awal Juli udah bisa kembali ke Indonesia karena di Australia sendiri keadaannya sudah jauh lebih baik. Tapi untuk kembali ke Indonesia di sana Tyson mengurus surat-surat segala macam gitu. Iya, harus ada apa namanya surat keterangan bahwa Tyson tuh negatif COVID-19 dan sampai di sini juga langsung rapid test. Dan kalaupun self quarantine akan kita lakukan sendiri. Dan itu sudah dilakukan saat di Australia? Kemarin udah ngambil. Tyson tinggal nunggu hasilnya. Terus gimana anak-anak kabarnya mau papinya mau pulang? Senang sih, excited, karena babynya udah mau pulang kan, karena it's been 3 months ya, 3 bulan, jadi ya, everyone's very happy, gitu, karena udah lumayan lama, jadi ini the longest, paling lama, long distance sama ayah. Kenapa? Kerinduannya apa ya, ya paling cuma sesimpel spend time sama ayahnya gitu. Terus kalau aku biasanya nge-vlog kan gak pernah ada bapaknya nih. Jadi nah, kalau pas balik ya mungkin nge-vlog udah barengan sama dedanya. Berarti ini selama ini video callan terus nih Kak, bisa banget gimana ya, gitu. Rutin setiap hari kita atau gimana apa rasa seperti itu? Gimana sih? Rutin setiap hari video call terus? Rutin, hampir tiap hari pasti video call gitu. Jadi tiap hari selalu kasih tahu keadaan seperti apa. Di Australia sendiri aku dengar udah gak pakai masker. Udah apa namanya keadaannya udah bisa buka lagi hampir kayak di Indonesia, tapi apa namanya kayaknya di sana sendiri yang kena COVID udah jauh lebih sedikit gitu. Berarti nanti mau langsung jemput ke bandara atau biar langsung? Enggak. di rumah. Seperti apa Roy? Kenceng dikit pak suaranya. Kehamilan. Oke. Okay. Buka. Ada kehamilan. Ya, udah mau 7 bulan, terus bayinya udah mulai bergerak terus. Gak tahu, mungkin karena laki-laki kali ya. Kebetulan laki-laki, anak gua nanti. Habis itu, ya mulai ini, apa namanya, adaptasi lah. Yang tadinya gua sendiri, ntar lagi dia jadi bapak gitu kan. Pasti banyak belajar juga ada sih. Ada baby. Belum tahu mau ngapa-ngapain, jadi kebanyakan baca di internet gimana cara jadi bapak nanti ya. Nanya-nanya kira-kira apa yang dibeli di ruang sini. Yes. Mencari endorser. Ya inilah apa namanya, kan udah aku udah punya experiences 2 anak. Ya paling kalian kan udah ngeliat dulu seperti apa. Dan mama kan ada, masih puji Tuhan, mama masih sehat ya. Jadi pasti hands on lah membantu anaknya Roy gitu. Siap yang jadi bapak ya? Harus siap dong. Soalnya yang ini perutnya udah gede banget ya. Padahal baru mau 7 bulan udah gede. Jadi dia udah gerak apa-apain juga udah susah. Apalagi di sekarang di rumah lagi renov, jadi gue bayangin dia suruh tidur aja di kamar aja nggak bisa keluar-keluar karena banyak debu kan. Persiapannya apa aja kak menyambut kelahiran kapan baby ke depan mungkin kita akan baru beli terus baru order tempat ini ya tempat tidur ya kemarin gue ya sama apalagi lagi renov rumah itu lagi dipersiapin gue bikin taman buat anak gue nantinya di outdoor rooftop gitu sama nanti buat dia dijemur kan biasanya dijemur nanti di rooftop aja rencana kayak gitu. Jadi kebanyakan renovasi rumah sih untuk anak. Mungkin proteksi yang diberikan ke istri gimana karena kan ini lagi hamil di kondisi kayak gini nih karena mungkin ada khusus atau gimana proteksi perlakuan khusus lah ya. Nggak ada sih, dia kuat kan Ambon Manado kan tahan banting kayaknya. Ini pakai masker lah kemana-mana yang pasti yang basic aja masker terus face shield bayangin minum vitamin C gitu. Tapi ya di pandemi ini aku sama Roy itu kalau kerjaan kan pasti berkurang mas, pasti pekerjaan syuting kan berkurang. Apalagi kita nge-vlog gitu di rumah. Tapi justru dikasih Tuhan tuh banyak banget berkat, banyak banget endorsement gitu. Kayak Roy kan lagi nunggu anak nih buat rumah, sampai pintu, jendela, sampai wallpaper, sampai you name it deh. Pokoknya yang kita pikir tadinya berkat Tuhan pandemi ini berat gitu ya. Karena kebetulan aku juga sama Roy kan bantuin nih. Biasanya kan kalau nge-endorse artis tuh ada kayak fee endorsement kan. Terus dari mulai pandemi 3 bulan ini kita memberikan kesempatan untuk online shop, tapi bukan perusahaan ya, online shop UKM-UKM kecil, jadi nggak usah bayar, kita postingin gitu. Ternyata ya puji Tuhan, alhamdulillah ya, diganti nama Tuhan, banyak banget perusahaan-perusahaan justru yang sepanjang 3 bulan ini saat kita kerjaan berkurang ya, otomatis pekerjaan MC juga udah nggak ada sama sekali gitu, itu malah banyak banget endorsement, satu rumah tuh furniture segala macam tuh penuh, jadi amazing sih.
yang tadinya gue gak percaya kan rezeki anak itu ada, rezeki merit ada. Nah ketika gue baru punya anak, baru mau punya anak ini, gak tahu kenapa nih corona malah bisnis vape gue udah bener meledak. Terus sepeda gue baru keluar udah sold out. Gue ada kolaborasi sepeda kan, dikeluarin sepeda baru 1 bulan udah sold out. Jadi kayak di tengah kesusahan ternyata masih bisa dapat berkat kayak gitu sih. Gue terima kasih banget sama Tuhan. Itu rezeki anak atau orang-orang gitu ya. Tapi langsung excited apa nih? Bikin Chloe sama Ibu karena makannya se-excited apa? Mereka menunggu semua makannya. Oh iya, very excited dong. Karena kan anakku si Courage hampir semua di keluarga tuh perempuan. Nah ini kan anaknya Roy kan cowok, jadi very excited. Jadi anakku yang cowok, si Courage, ada temennya gitu. Yang penting sehat ya, karena ini kan melahirkan di tengah-tengah pandemi. It's not an easy thing to do ya. Yang penting Tuhan berkatin, lancar, maminya sehat, anaknya juga sehat. Dan everyone's healthy, jangan lupa pakai masker dan cuci tangan Anda semua. Makasih. Terima kasih. Terima kasih.